Nah, pertama kali saya mencari ketemu orang tua, di situ saya tanya, "Mbah, neng di jare enek candi teng dhuwur." "Dudu candi le kuwi, kuwi anu bangunan radadi." Nah, setelah itu saya baru sadar loh, orang tua kok di sini. Loh, nah itu terus pertama kali saya menemukan itu, saya cari-cari ketemu, terus kedua kali saya cari lagi, bingung. Sampai muter-muter, baru ketemu. Ketiga kali muter-muter lagi, baru ketemu. Keempat kali, baru jelas. Katanya di atas itu yang nunggu namanya Pangeran Onggojoyo. Pangeran Onggojoyo. Terus ada lagi katanya ini siapa itu, saya lupa. Katanya perempuan, katanya laki-laki, setiap orang berbeda. Dan di situ ya ada batu seperti altar, itu ditempati anak-anak kerdil di situ, banyak sekali. Cuman yang bilang indigo, saya sendiri kurang tahu, tapi tiap saya ngajak indigo, mesti bilang seperti itu, di situ ada anak-anak kerdil yang banyak sekali. Yo katanya indigo, saya suruh ke situ, yo saya ke situ, ternyata hanya ada suara-suara. Nah, suara-suara itu kayak plastik ketiup angin, cuman saya sendiri nggak pernah ketemu sampai 2-3 kali. Keempat kalinya ada suara katak yang sangat dekat sekali di belakang saya. Padahal kemarau dan nggak pernah ada air di daerah situ. Yo. Sampai berapa kali saya naik ke situ, akhirnya sudah enggak ada takut lagi, sudah biasa. Di sebelah sana tadi Mas, di puncak, sebelah beratnya puncak, di situ saya sendirian. Bau kayak WC orang-orang dulu. Lah, di situ saya enggak sadar kalau ini di tengah hutan. Saya ngomong sendiri, ya, WC kok neng kene iki sapa sing omah neng kene iki. Lah, setelah itu bau itu berubah, tahu-tahu wangi, harum sekali, sangat wangi. Akhirnya saya takut, terus saya turun. Kalau untuk yang orang-orang yang bertapa di sini itu banyak Pak ya, atau mungkin melekan di sini? Yo kadang Mas, kadang ada di candi itu, kadang juga ada. Bahkan saya sering melihat sisa-sisa kembang, dupa, dan sebagainya. Bahkan ada telur, ada pisang, itu sering. Di sini, di Selobale, di Guandedean, di Selobengkah itu juga ada. Orang-orang yang biasanya, ngeremeh nih, biasanya kesini aja nggak sampai Mas. Remehnya tahu-tahu ke puncak kono. Iya, sampai di puncak Pak. Tersesat. Kata indigo, di candi ini tempat peribadatan. Peribadatan orang dulu saya enggak tahu, orangnya pun